kita takkan sibuk minta orang muliakan kita, minta orang peduli kat kita, minta orang hargai kita, kerana sudah diisi dengan nilai yang paling berharga, harga yang sebenar, iaitu Al-Quran dengan Qiyamul Lail. Kedua-dua ini merupakan kunci yang sangat hebat dalam mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang-kadang pada fasa-fasa umur 40-an, 50-an, mak-mak ni lah kan, veteran-veteran, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek ni, dia punya sensitif tu kuat. Betul tak? Sensitif, tak apalah, orang tak hargai. Dulu tak macam tu sangat kan, tapi macam ni, sebab kenapa kita rasa macam tu? Sebab kita dah pernah buat sesuatu untuk orang lain. Sebab kita dah pernah buat, ya, maknanya kita dah bagi masa, kita dah bagi tenaga. So itu memang lumrah lah. Kita tengok mak-mak kita pun kan, lebih sensitif, nak dihargai. Itu fitrah manusia, ya, macam-macam. Tapi ni Uzzah bercakap, bila kita belajar, andai kata Allah uji kita demikian, kita rasa macam kita tak dihargai dan sebagainya, kita tanya diri kita, harga kita kat mana? Itu soalan kita kena tanya. Syekh cakap, orang tak hargai kita, masyarakat tak hargai kita, anak-anak tak hargai kita. Saya satu soalannya, harga kita kat mana? Cuba jawab tu. Sebab kita terlalu banyak menggunakan perkataan hargai kan? Cuba jawab, harga kita kat mana? Sebab kadang-kadang, itu hanya soalan-soalan yang datang daripada nafsu kita, ya tuan-puan sekalian. Kita disibukkan dengan soalan yang menyakit yang kita balik. Padahal kalau kita tanya, kat mana harga aku? Bila ustazah tanya pada diri sendiri, harga aku kat mana? Baru macam kita ni macam tercari-cari, kat mana ya harga aku? Harga aku pada pakaian yang aku pakai ke? Harga aku pada nama aku ke? Harga aku pada apa? Pada gelaran pangkat aku ke? Harga aku pada harta aku ke? Harga aku pada jasa aku ke? Orang lain pun sama je jasa. Mak kan seorang mak atas dunia. Berjuta mak atas dunia. Betul tak? Isteri. Bukan gitu seorang isteri. Berbilion-bilion isteri atas dunia. Habis tu di mana harga kita? Masa kita bertanya tu tuan-puan, kita pun cari-cari, ya Allah. Tiba-tiba dapat jawapan. Kalau aku ni betul-betul berharga, sebelum aku minta orang lain menghargai aku, aku yang kena hargai diri aku sendiri. Dengan memberikan yang terbaik untuk diriku. Apa yang terbaik? Al-Quranul Karim. Kalau kita tak boleh berikan yang terbaik, iaitu Al-Quranul Karim kepada diri kita, tolong jangan sibukkan diri kita dengan mengharapkan penghargaan orang kepada kita. Kita tuan umpunya badan pun tak boleh hargai. Ini kan orang lain yang memang tak badan dengan kita. Yang memang bukan kita. Kita tu sendiri yang bergelumang dengan perkataan menghargai. Kenapa tak hargai diri dengan sesuatu yang terbaik? Apa yang terbaik? Al-Quranul Karim. Mata kita, mata yang kita hargai. Baca Quran. Hati kita, hati yang kita hargai. Fahamkan Quran. Telinga kita hargai dengan Al-Quran. Pasti hidup kita akan berubah. InsyaAllah. Akan berubah. Kita tak akan berada takut lama. Tapi apa dia? Buat. Hargai diri kita. Al-Quranul Karim. Allah nak kenalkan. Nak berikan kita ma'rifatullah. Nanti kita akan tahu. Allah nak hadapkan. Wa muqabbil. Bilun, nak bagi tahu, aku pelihara kamu dengan sehalus-halus pemeliharaan, sehalus-halus penjagaan. Aku jaga zahir batin kamu. Kamu je tak sedar. Kamu je meratapi benda yang kamu tak dapat, ataupun kamu je komplain benda kamu tak nak tapi kamu terpaksa terima. Sedangkan sebenarnya Allah nak kurniakan kepada kamu ma'rifatullah, dan Allah nak tunjuk kat kamu, aku sedang jaga kamu dengan penjagaan yang terbaik. Itu kita kena yakin. Jadi kita kata, aku berharga. Kat mana harga aku? Quran dalam hidup aku. So kita pun tukar habis rutin harian kita. Quran, 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 Quran. Dah, orang lain ni biarlah. Yang kedua, Nabi sebut, syarful mu'min, salatuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail dia. Jadi tak payah nak minta dimuliakan.
Kalau kita betul memuliakan diri kita, kita akan buat benda yang mulia. Apa yang mulia? Syarful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah dia berdiri waktu malam, mendirikan malam dengan ibadah. Kita takkan sibuk minta orang muliakan kita, minta orang peduli kat kita, minta orang hargai kita, kerana sudah diisi dengan nilai yang paling berharga, harga yang sebenar, iaitu Al-Quran dengan Qiyamul Lail. Kedua-dua ini merupakan kunci yang sangat hebat dalam mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah harga kita, itulah nilai kita.